Hari Selasa, tepatnya tanggal 2 Agustus 2016, kami berangkat dari keramaian kota menuju pelosok desa di ujung Ponorogo. Kami meninggalkan sanak famili, teman, dan lingkungan terasing dari keramaian menuju Medang, perkampungan kecil di kaki bukit desa Sampung Ponorogo. Di desa ini kami bukan hanya berpindah tempat ataupun pindah tidur. Lebih dari itu, kami di sini untuk suatu tujuan. Yogi kon ngendok iso ra. Berada di posko, walaupun dengan keadaannya seperti ini, kita ya harus berterima kasih kemarin sudah mencari tempat, yaitu hasil seperti ini keadaannya kita harus bersyukur karena sudah mendapatkan tempat yang sudah layak. Kayak lampu nih sedingnya. Ini kan lampu. Tapi suka kalian. Oh, mati lampu. Orang. Kalau untuk hari ini yang kita lakukan yaitu akulturasi terhadap masyarakat. Bagaimana yang pertama pengenalan pada masyarakat, apa maksud tujuan kita berada atau mengabdi pada masyarakat. Tujuannya itu apa, dijelaskan. Kemudian kita melakukan silaturahmi terhadap perangkat-perangkat desa, yaitu pada Bapak Lurah, Cari, Kaur, kemudian kepada kami tua, yang terus kemudian kepada pihak RT dan warga setempat. Kalau sama A, berbeda ya. Ya ini apa kayaknya? Ya karena awak ini dana pertolongan kui. Pada akhirnya kita di sini tidak hanya sekedar berhura-hura. Ya, tugas berat telah menanti berupa pengabdian dengan segenap ilmu yang telah kami dapatkan di kampus. Masyarakat telah merindukan kami, tunas-tunas muda yang sedang ditempa kini berbaur untuk mengabdikan dirinya. Kami adalah generasi yang digadang-gadang sebagai penerus bangsa. Kalau tidak belajar mengabdikan diri dari sekarang, kapan kita akan mulai bergerak? Ibu Pertiwi menanti kehadiran kami.